Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Ayu Melasari. Di video kali ini, aku bakalan nge-review salah satu produk yang bisa menghilangkan rasa pegal, rasa nyeri, apalagi bagi kalian yang punya penyakit saraf kejepit ataupun badan kalian bungkuk. Nah, aku udah ngerasain sendiri nih aku pakai produk ini dan ternyata memang bener banget. Hasilnya itu manjur tanpa ke tukang pijat. Nah, ini barangnya adalah Orthospine ya, ini. Jadi, pas aku beli itu, di sini ada dua ya. Yang pertama itu aku bakalan dapet dari ini petunjuk-petunjuknya di sini. Ada lengkap banget ya dari cara pemakaian, terus juga kayak gimana sih cara penggunaan dari produk ini kayak gitu. Nah, ini sebenarnya ini bisa dicopot ya, kayak gini ini bisa dicopot. Nih, biar kalian tahu ya cara masangnya. Nah ini ya, jadi ini tuh sebenarnya bisa dicopot. Dan untuk pemakaiannya sendiri, jadi cukup kalian sesuaikan aja nih, misalkan di sini, ya. Nah terus ini di sininya kan ada tiga ya, ada tiga, ada yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan masing-masing ini kalian bisa menyesuaikan. Nah yang biru-biru ini itu tujuannya biar pundak kita itu, punggung kita ya, punggung kita itu jadinya ada ganjelannya ini ya. Jadi kan kalau ini kan ada magnet-magnetnya. Nah ini magnet-magnetnya tuh ada 10 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10. Sedangkan kalau yang kecil itu totalnya ada 88 ya. Dan kalau kalian kepo sama harganya, ini harganya itu murah banget. Cuman 150 ribu aja ya, cuma 150 ribu aja kalian udah bisa mendapatkan barang sebagus ini. Nah untuk cara pemakaiannya kayak gimana nih, kayak gini ya. Jadi yang pertama kita ambil dulu yang ininya ya, yang ini. Terus habis itu kita pasang di sini ya. Kita pasang di sini, disesuaikan aja. Kalau kalian misalkan mau yang paling tinggi boleh ya, atau yang paling bawah juga boleh. Jadi semakin tinggi ininya, nanti lengkungannya semakin besar juga kayak gitu ya. Tapi aku biasanya pakainya yang paling ujung. Nah, udah selesai kayak gini. Abis itu cara pakainya itu cukup ditaruh di belakang aja gitu ya. Kalau misalnya aku sih biasanya pakainya di belakang punggung, abis itu langsung ditaruh di kayak gini ya, kayak gitu ya. Nah kalau misalkan kalian bingung nih cara pakainya gimana lagi, pokoknya pas aku beli ya itu dapat ini, dapat petunjuk-petunjuknya ya, dapat petunjuk-petunjuknya mulai dari bisa dipakai di kaki gitu kan, misalkan kaki-kakinya lagi pegel bisa juga pakai ini ya, punggung kalian lagi pegel, apalagi bagi kalian yang punya badan bungkuk nih, kalau misalkan badan bungkuk juga bisa pakai ini ya. Ini untuk keseluruhan kalian bisa lihat kayak gini ya, ini ada 10 magnet, bisa dihitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan titik-titiknya itu ada 88 ya totalnya. Ini ya, jadi ini bagus banget ya. Bisa menghilangkan rasa nyeri dan juga bisa menghilangkan bungkuk ya. Tanpa ke tukang pijat, kalian cukup 150 ribu aja bisa pakai ini setiap hari di rumah ya. Aku juga kalau misalkan habis pulang kuliah gitu ya, pulang kerja itu aku selalu pakai ini ya. Karena biar apa? Biar badan kita tuh fresh lagi. Nah, tadi aku udah ngebahas nih tentang gimana caranya pakai Orthospine ini ya. Dan ternyata tuh ada banyak banget loh benefitnya setelah pakai Orthospine ini ya. Yang pertama, menghilangkan sakit pinggang ya. Kalau misalkan pas lagi sakit pinggang tanpa ke tukang pijat, cukup pakai ini aja. Terus kalau keluarga kalian itu ada yang punya penyakit saraf kejepit ataupun badannya itu bungkuk, bisa juga nih pakai ini ya. Pokoknya alat ini tuh berguna banget ya untuk alat kesehatan gitu ya, untuk kesehatan punggung gitu kan, kesehatan dari tulang-tulang kalian ya, kayak gitu ya. Apalagi yang sering banget pekerjaannya tuh duduk, wajib banget kalian pas duduk itu harus pakai ini ya. Nah selain itu juga memperbaiki postur tubuh nih. Misalkan kalian postur tubuhnya itu punya penyakit gitu ya, punya penyakit kayak misalkan skoliosis gitu ya, ataupun bungkuk, itu bisa banget pakai ini ya. Lalu selanjutnya adalah efektif untuk mengatasi saraf kejepit. Nah yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya punya keluarga yang punya penyakit saraf kejepit, bisa juga pakai ini, Orthospine ya.
Nah, kenapa sih harus pakai orthospine? Karena orthospine ini dilengkapi dengan 10 titik magnet dan juga 88 titik akupuntur ya. Tuh kan, kalian bisa lihat sendiri nih. Ya, ada yang gede, ada yang kecil kayak gitu. Nah, terus kalau kalian kepo nih ya, kalau misalkan aku lagi pakai orthospine ini biasanya dipakainya berapa lama sih kayak gitu kan? Dan ternyata dianjurkannya itu pemakaiannya 5-10 menit per sesi ya. Dan maksimal itu 2-3 per hari. Jadi misalkan pagi aku pakai ini itu waktunya 10 menit. Terus siang aku pakai ini waktunya 10 menit. Dan malamnya aku pakai ini dalam waktu 10 menit kayak gitu ya. Jadi gak boleh sampai 20 menit karena ada waktunya ya. 5-10 menit. Terus yang kedua, di mana aja sih bisa digunakan orthospine ini gitu kan? Nah, sebenarnya ini tuh bisa di mana aja ya, tergantung dari kalian gitu kan. Misalkan pas lagi kerja itu juga bisa pakai ini kayak gitu ya. Kalau misalkan aku sih karena masih kuliah gitu ya dan juga udah kerja, jadi kalau misalkan capek, aku langsung aja nih ditaruh di belakang, terus aku main laptop, terus aku kayak gini deh. Terus kalau misalkan ini itu dipakainya cowok sama cewek itu bisa nggak sih? Jawabannya adalah bisa ya. Nah, jadi ini itu bisa dipakai cowok sama cewek tapi nggak dianjurkan buat ibu hamil ya, karena ibu hamil kan lagi mengandung dan ini tuh posisinya melengkung ya, jadi kurang baik digunakan oleh ibu hamil ya. Tapi kalau misalkan untuk laki-laki dan perempuan itu ya bisa gitu. Terus kalau misalkan mau beli harganya berapa dan belinya di mana? Harganya itu murah banget, hanya 150.000 aja ya. Tapi kalau misalkan kalian beli dua itu ada diskon, jadi bayarnya cukup 289.000 aja. Dan untuk wilayah Jabodetabek itu mendapatkan gratis ongkir ya. Kalian bisa pesan melalui website ini. Nanti websitenya itu aku taruh di link deskripsi di bawah ini ya, di video ini. Dan kalau misalkan kalian gak mau nih ke link ini, kalian juga bisa klik e-commerce-nya mereka ya. Mereka ada Shopee dan kalian di situ bisa pilih gitu ya. Karena selain dari produk ini, mereka juga menjual berbagai macam produk juga. Ada yang dari sabuk pinggang, terus aku yang orthospine ini, dan ada juga varian-varian lainnya. Kalian bisa juga cek website-nya ya, website Shopee-nya yang ada di link deskripsi yang aku taruh di video ini. Selain itu, kalau misalkan kalian pesen lewat website, itu ternyata mudah banget ya. Karena yang pertama, websitenya itu kita bisa bayar COD, terus kita bisa melalui bank transfer ya. Dan untuk pengirimannya di sini ya, di sini pengirimannya itu bisa dari GMT, terus dari Si Cepat, Pos Indonesia, dan Lion Parcel ya. Jadi memang mudah banget gitu kan untuk melakukan pembelian produk ini ya. Tapi kalau misalkan lebih simpelnya lagi, kalian juga bisa cek di Shopee-nya mereka. Oke, jadi tunggu apa lagi? Atasi sekarang juga sakit pinggang, sakit punggung kalian, saraf jepit, dan juga badan kalian yang bungkuk dengan memakai orthospine ya. Jadi gak perlu takut lagi dan bikin percaya diri buat bikin postur badan kalian jadi sempurna lagi. Namanya orthospine.my.id. Selain itu juga pembeliannya mudah banget. Kalian bisa pakai metode COD ataupun transfer melalui bank yang kalian punya. Untuk harganya juga terjangkau banget. Satunya itu Rp150.000, kalau dua akan ada diskon dan ongkir untuk wilayah Jakarta. Pesannya juga mudah banget, bisa melalui order via WhatsApp loh. Oke, itu aja video review dari aku tentang produk orthospine ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe video aku supaya aku semangat untuk bikin konten selanjutnya ya. Kalau misalkan kalian kepo-kepo tentang produk ini, kalian bisa komentar di video ini ya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!